Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Pas. Selamat datang di channel YouTube saya. Nah, di sini saya akan mereview salah satu barang dari Eiger, yaitu tas Hackholic 30 liter. Nah, jadi buat teman-teman sudah tidak asing lagi dengan tas ini. Teman-teman bisa lihat, ini tas Carrier Hackholic 30 liter. Tas Hackholic 30 liter ini dirancang berkapasitas 30 liter, bisa sampai 1-2 hari di alam bebas orang pakai ini tas. Jadi teman-teman bisa lihat, orang akan membahas fitur-fitur dari tas ini, mulai dari tali kompresinya, ini the hip beltnya, terus back systemnya, terus material dari bahannya. Oke, sekarang orang masuk pada material bahan dari semi carrier ini. Teman-teman boleh lihat bahan dan material dari tas Hackholic 30 liter ini adalah bahan robik, yaitu bahan yang materialnya itu menahan gesekan dan juga abrasi. Jadi teman-teman kalau mau masuk di semak-semak atau mau kena ranting di punya ini, kainnya ini tidak akan sobek dan juga tidak akan mudah luntur karena akan terlihat tetap awet. Teman-teman bisa lihat. Terus ada ininya, hip beltnya menurut saya sangat kuat plastiknya ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, oke. Okay. Terang masuk pada saku sampingnya. Kalau terang mau taruh kantung air, teman-teman bisa lihat ini bisa untuk botol yang ukuran kecil, ukuran besar bisa masuk sampai sini. Terus ada tali kompresinya juga. Nah, teman-teman bisa lihat, sangat menarik dan juga sangat mantap. Terus terang masuk pada busanya ini, teman-teman bisa lihat. Busanya ini menurut saya sangat tipis, tapi ya lumayan nyaman juga. Karena tas Hackholic ini yang membuat nyamannya itu di back systemnya sini kalau teman-teman mau lihat. Walaupun kalau untuk saya pribadi sih, walaupun gabusnya ini tidak terlalu tebal, tapi kalau back systemnya itu sangat nyaman, enak di belakang, di punggung kita. Jadi walaupun orang berkegiatan di alam bebas, ini busanya ini tidak terlalu terasa rasa sakitnya karena ada back system yang membuat sirkulasi udara di punggung kita. Nah, orang masuk pada rain covernya. Nah, teman-teman boleh lihat tas ini sudah dilengkapi rain cover. Jadi buat teman-teman tidak usah takut kalau terjadi hujan atau apa, karena sudah ada rain cover. Biasanya kan ada tas Eiger itu, brand Eiger itu yang tidak memberikan rain covernya, tapi ini di tas Hackholic ini sudah punya, jadi sudah aman. Untuk resletingnya sendiri, teman-teman boleh lihat ini sangat kuat, depth resleting cukup menarik juga kalau dibandingkan dengan keril-keril lain. Kalau untuk saya pribadi, ini lebih kuat dan juga lebih enak. Nah, teman-teman bisa lihat. Terus torang masuk pada saku bagian depannya. Nah, saku depannya ini boleh torang taruh akan jaket atau footprint tenda atau masih banyak lagi karena ruangnya itu sangat besar. Nah, sama seperti saku depan yang di bawah ini, teman-teman boleh lihat cukup luas. Kalau torang mau taruh akan logistik sebagainya, boleh di sini. Cukup luas. Oke, orang masuk sama dia punya back system. Nah, saya belum jelaskan tadi DP back system ini terbuat dari apa. Jadi back system ini terbuat dari model Aerofin Hike, yaitu lebih ketat ininya, terus lebih luas ruang udaranya. Jadi walaupun orang punggung basah dengan keringat, tapi DP angin sirkulasi udaranya itu tetap masuk di sini. Jadi sangat nyaman sekali. Nah, itulah kenapa saya bilang tas ini walaupun dia punya busa kecil, tapi akan tetap nyaman walaupun orang pakai berkegiatan di alam bebas. Karena itulah ininya, back systemnya yang membuat tas ini lebih nyaman. Karena tas ini sebanyak kali saya pakai, memang sangat nyaman walaupun dengan kapasitas yang sangat berat 30 liter. Walaupun tas ini sudah full dengan barang, tapi akan terasa tetap nyaman. Karena ini, kalau teman-teman mau, coba rasakan sendiri. Terus ada tali pengikat pinggangnya ini, teman-teman bisa lihat.
cukup berbeda sih dengan keril-keril seperti Osprey dan lainnya. Kalau keril-keril seperti itu biasanya tali ikat pinggangnya itu terlihat lebih besar yang ininya. Nah, kalau Eiger dia buatnya lebih kecil. Nah, mungkin terus ada busa bagian bawahnya sini, teman-teman bisa lihat. Dari busanya ini agak tipis juga, tidak terlalu tebal. Nah, saya kembali lagi tadi pada ininya. Walaupun dia punya busa ini tipis, tidak terlalu tebal, tapi yang paling enak itu kalau kita membawa tas ini dari ininya, back systemnya. Hikeholic 30 adalah backpack berkapasitas 30 liter yang dirancang untuk kegiatan hiking ringan selama 1-2 hari. Tas Hikeholic sendiri sudah dikenal sebagai tas andalan saat bertualang, dan kini tas legendaris ini hadir kembali dengan tampilan yang lebih modern, lebih ringan, dan lebih ramping, namun tetap berdaya tahan kuat. Tas ini memiliki kompartemen utama dan kompartemen eksternal, seperti saku depan, saku samping, saku bawah, dan saku hip belt untuk memuat perlengkapan hiking Anda. Tas ini juga dilengkapi dengan teknologi back system Aerofan Hike yang membuat sirkulasi udara di punggung Anda lebih optimal. Hikeholic 30 juga memiliki fitur-fitur lain untuk mendukung kegiatan hiking Anda, seperti pengikat trekking pole, kompartemen untuk menyimpan water bladder, tali kompresi samping, dan rain cover untuk melindungi tas dari air hujan. Fitur selanjutnya adalah saku depan, kompartemen utama, lubang untuk selang water bladder, kompartemen untuk menyimpan water bladder, saku samping, tali kompresi samping, saku di bagian bawah, pengikat trekking pole, saku hip belt, rain cover untuk melindungi tas dari air hujan. Dilengkapi dengan aksen reflektif agar mudah terlihat dalam keadaan minim cahaya atau malam hari. Tali dada dengan fluid, sistem konstruksi tas yang dirancang untuk menyediakan ventilasi maksimal pada tas saat dipakai. Robik adalah material berkualitas tinggi yang berdaya tahan kuat, mampu menahan gesekan dan abrasi, dengan tanpa mengurangi tampilannya yang tetap terlihat awet. Aerofan Hike adalah teknologi back system yang efektif meminimalisir keringat berlebih pada punggung, dengan menyediakan ruang lebih untuk sirkulasi udara.